dengan teman baru dari komunitas yang ada di Blitar, komunitas misalnya ada di Blitar. Ini adalah contoh SKL yang telah diberikan sebagai tanda bukti bahwa musang yang saya belinya adalah musang hasil ternakan atau breeding dari salah satu anggota komunitas yang ada di Blitar. Ini adalah musang yang baru saya beli. Ini jenisnya musang pandan. Ini berjenis kelamin laki-laki. Dan di SKL ini ada sebuah nama, ada kode microchip, tanggal kelahiran, dan dari silsilah atau dari pejantan dan betina di sini juga dicantumkan. Dan ini adalah namanya Scouty. Kurang lebih umur dari si musang ini adalah 1 bulan. Ingin tahu lebih jelas penampakan si musang pandan ini, silahkan simak video berikut ini. Itu tadi penampakan dari musang pandan ini. Ini musang ini masih bantu sepet. Ingin tahu cara penyepetannya, video berikutnya akan saya kasih tahu atau kasih cara penyepetan musang yang baik dan benar. Dan kali ini cukup mereview musang baru saya beli ini saja. Cukup sekian dari kami, Mas Gal Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel kami dapat berkembang. Terima kasih.